Dalam menghadapi permasalahan atau perkara, Babin Kamtibmas mengedepankan pendekatan problem solving yang berarti pemecahan masalah. Dalam hal ini tentunya mediasi menjadi pilihan utama dan satu-satunya saat menghadapi situasi tersebut di lapangan. Hal itu juga bertujuan untuk meminimalisirkan konflik berkepanjangan dengan potensi merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, Bribka Suharno yang sudah memahami tugasnya sebagai Babin Kamtibmas Polres Bengkulu Selatan Polda Bengkulu menyudahi tugasnya sesuai harapan. Hal tersebut ia buktikan ketika terjadi pencurian sebuah HP di Desa Lubuk Sirih Ulu, Kecamatan Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Dengan informasi yang didapat, kemudian Bribka Suharno memonitor seorang pemuda berinisial RI yang dicurigai mencuri smartphone milik teman sejawatnya Memo. Memprediksi akan munculnya konflik berkelanjutan, Bribka Suharno kemudian menemui kepala desa dan ketua adat setempat, serta kedua belah pihak terkait untuk memusyawarahkan solusi dari perkara tersebut, agar tidak berlanjut pada panggilan kepolisian. Akhirnya pihak keluarga korban maupun pelaku sepakat terhadap solusi yang diberikan oleh perangkat desa tersebut. Dan dengan didampingi Bribka Suharno, juga di depan para warga, tersangka kemudian mengembalikan handphone yang dicuri dan meminta maaf pada korban dan keluarganya atas kehilafannya. Dari Bengkulu, Bribka Suharno, Tribrata TV, Salam Tribrata.